Halo guys, hari ini masih bersama dengan saya kembali. Ya, kita akan mereview dapur dari kantor vampir ya guys. Ya, seperti inilah keadaan dapur dari kantor vampir ya guys. Seperti ini. Ya, beginilah kondisi dapur dari kantor vampir ya guys. Ya, kita langsung saja. Di sini ada tabung gas ya. Baru beli kemarin 3 hari. Biasanya kalau nggak salah itu tiap ya mungkin sebulan sekali gantilah. Cuma bikin kopi, mie atau ya apa gitu sama teman-teman gitu. Bisa cukup lah. Untuk sebulannya. Ini dia kompornya. Kompor merek apa ini? Merek Quantum Top Brand. Ya. Ya. Cukup. Ya, bisa menyala seperti di panci biasanya buat bikin mie atau bikin apa itu ya? Godok banyu. Di kopi ya. Di sini ada gula ya. Ya, ini penggorengan kalau mau bikin telur atau apa itu goreng-gorengan di sini ada. Ya, ini ada termos milik Junin, ini milik Mas Junin. Ini juga termos baru beli kemarin di toko online. Lalu di sini ada minyak. Yang satu udah habis. Yang satu tinggal segini. Biasanya anak-anak itu goreng dari situ ya. Nah, ini baru dibersihkan ini wadah air kemarin buat minum-minum. Teman-teman. Lalu di sini ada aneka kopi. Ya, kopi-kopi ya, anak-anak arek-arek gitu. Biasa bikin kopi di sini. Ada bungkus apalah ini isinya. Ada kopi lemak atau apa ini. Teh juga ada, sini udah habis. Soalnya anak suka bikin teh. Lalu ini ada ya apa ya namanya? Tempat minum merek Tipirwir. Tipirwir. Enggak tahu. Ini tempat menanak nasi, ya magicomnya di sini magicomnya. Ya, tempat menanaknya di sini. Ini. Ini ada sunlight buat bersih-bersih di sini ya. Maaf ini belum dibersihkan ya sebenarnya. Nah, ini ada mangkok bekas tadi saya makan. Ini bisa buat mencuci di sini. Ya. Nah, kalau sudah dicuci di sini, langsung taruh di sini ya. Ada piring, mangkok, aneka yang lainnya sepertinya ya. Ya, tidak ada lagi di panci. Ya, seperti inilah kurang lebih keadaan kantor vampir ya, guys ya. Sekian, terima kasih. Wassalam.